Assalamualaikum. Ha, hari ini hari jadi ikan keling. Kek lapis 2 tingkat. Ha, kita tengok. Kek ni, kek mahal ni. Kek lapis 2 kilo. Kita tengok ikan keling makan je dah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy dia makan. Rezeki dia alhamdulillah. Ha, inilah cara bagi makan ikan ini. Ha, pok ayam dikisar dan dimasukkan dalam perut dalam 1 hari. Dan beku, ha, baru kita bagi makan. Pusing-pusing, ha, itulah caranya. Mudah, senang. Ha, air tak akan berminyak. Buat macam ni. Ha, tengok, makan-makan. Alhamdulillah. Rezeki ikan keli. Okey, ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nah, masih batal. Kek lapis istimewa, penuh dengan protein, zat besi, mineral, semua cukup lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Macam ikan piranha. Bila ikan keli dalam kanvas. Nampak kanvas. Dalam kanvas sahaja. Hasilnya lumayan. Sampai permintaan tinggi. Hasil jualan pun memang terlaris. Inilah cara mudah ikan keli. Ini belah sendiri ya, bukan kolam tina ke bagi makan apa ke. Ini makan halal punya perut ayam yang telah dikisar dan dimasukkan dalam peti semalaman. Itulah makan. Tuh, kolam yang kedua. Apa? Sepenuhnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, ini kolamnya seterusnya. Ini yang besar sikit. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun ayam yang telah direbus. Alhamdulillah. Dah habis dia. Mana yang kecil? Gimana? Ada lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, sedikit lagi. Makan, makan. Makan sampai kenyang. Awak down ke? Saya tak down. Anak tak awak lah, nak down tak down.
Kaya ada pemilihan, kaya ada kekeling, ada hari bagi makan perut ayam, boleh cuai. Awak nak datang, hantar awak lah. Makan. Makan. Ni anak ikan keli yang berusia 3 minggu. Dalam seminggu lebih lagi kita akan asingkan yang mana besar, yang mana kecil kita kena asingkan, supaya yang mana besar kita makan yang kecil. Sebab konsep ikan keli ni, apabila dia dah besar, dia akan makan yang kecil. Kita kena asingkan. Bahan besarnya tak serata, tak sama. Kalau ini dah telah diasingkan, yang mana besar. Ini besar-besar lagi, dah besar. Tu yang kolam yang dah besar. Dalam kanvas, dalam tong. Awak ada lagi? Apa dia? Makan siapa habis, siapa kenyang. Meski ikan keli. Ada lagi. Makan siapa kenyang. Kanvas sebesar 10 kali 5. Ni lah kanvas belah sendiri. Tu kalau kanvas yang 10 kali 10. Ni 5 kali 10. Tu dia. Makan. Siapa habis? Makan. Sikit lagi ni, yang makan sikit. Semua kena, semua rasa. Ikan keli ni hampir 2,000 ekor. Sedikit lagi. Makan siapa puas. Awak down ke? Saya tak down. Cari rezeki. Awak kena kerja lah. Tak kerja macam mana rezeki nak masuk. Kena kerja, kena rajin lah kerja, cari duit. Bukan senang nak cari duit, bukan senang nak susah, bukan senang nak senang. Mantap. Canvas. Makan sikit lagi. Makan sedikit seorang. Sikit sekok. Belah sana sudah kenyang. Nampak? Sudah kenyang. Sini belah habis lagi.